Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Sedang menjejakkan kaki di Sungai Citarik. Ewon akan main kayak. Kayak nih. Main kayak hanya orang-orang yang ahli dan profesional. Jagoan seperti Ewon. Ewon ditemani sahabat Ewon. Sudin. Sudah siap? Siap. Oke, kita let's go. Yuk. Masuk air. Katanya jagoan. Mana sih? Aduh, kita lanjutkan petualangan mencari sahabat Ewon. Nih bersama teman Ewon, Sudin. Ayo. Aduh, pusing. Biasanya binatang apa aja nih? Kalau di sini biasanya ada musang sama garangan, Kang. Biasanya di sana ataupun enggak di sebelah kiri saya. Iya. Kita nyarinya sebelah sini nih. Wah, tempat seperti ini mah susah, enggak bakalan ada musang mah. Waduh. Apa ada apa? Ada yang jatuh, Kang. Kirain ada binatang, ada yang jatuh. Waduh. Ini ada lubang, Kang. Ini kotor. Nih, ada lubang nih, Kang. Kayaknya lubang belut nih, Kang. Abang dong, Kang. Aduh. Nih, lubangnya bagus nih. Nih. Nah. Mudah-mudahan dapat nih. Susah. Cepet, Kang. Enggak. Tar, nih. Tar, diam. Dia. Dapat nih. Ini, Kang. Masuk ke sini, Kang. Masuk ke sini. Cepetan, Kang. Ayo. Awas. Cari lagi, Kang. Nih, cari lagi lubangnya nih. Ini ada lagi nih lubangnya nih. Nih. Ini ada lagi nih, benar. Dapat, Kang. Dapat nih. Ada. Dapat. Nangkap belut memang susah. Kenapa? Karena kulitnya itu licin, mengandung lendir. Ya udah, mau di gimana nih belut nih? Kita bakar aja, Kang. Bakar? Bakar, Kang. Gak boleh. Kenapa, Kang? Sahabat Ewon. Gak makan dong. Sahabat Ewon ini lepas. Lepas aja. Ya, kasihan sahabat Ewon. Mending kita cari sahabat-sahabat Ewon di pinggir sungai, ke aliran sungai lagi. Oke, yuk. Kalau gitu. Siap. Kita langsung, Kang. Yuk. Nah,
Ya. Masih lapar enggak? Masih lapar. Yuk turun yuk. Cari ini di atas. Oke, Kang. Nah, ada pohon kelapa. Ngapain susah-susah, Din? Bener, Kak. Yang jadi masalah punya siapa nih? Nah, Kak. Punya nenek moyang saya, Kak. Punya nenek moyang? Sudin. Iya, yang naik? Kang Ewan. Sudin. Kalau begitu, kita sweet. Oke, gunting sweet. Gunting batu kertas. Boleh. Gunting kertas batu, gunting kertas batu. Ah, kalah. Satu. Gunting kertas batu gunting. Nah, gunting. Gunting kertas gunting kertas. Belum, langi. Gunting kertas gunting gunting. Kurang gak? Kalah. Naik tuh, Din. Kalau begitu naiknya saya buka sepatu aja. Boleh, boleh, boleh. Giliran Ewon. Tadi Ewon dikerjain sampai jatuh. Sekarang, Sudin, kita kerjain. Suruh naik. Belum ahli, naiknya sepatunya dilepas. Ah, beda kalau Kang Ewon naik. Yo, ya, itu tuh. Oh, jatuh, Din. Tangkap, Kang. Awas, Kang. Ayo, Kang. Iya. Mayan, dapat kelapa nih. Makan enak. Kebanyakan. Gimana kita lanjutkan cari sahabat Ewon sih? Oke, Kang. Yuk, saya ikut. Din, sini. Nih, dapat nih. Nih. Mana nih, Kang? Diam. Bentar. Nah. Nih. Diam. Nih, lihat sahabat nih. Biawak yang Ewon tangkap. Nah, ini masih muda. Nah, ini umurnya mungkin sekitar 2 minggu. Jadi dia baru menetas 2 minggu yang lalu. Nah, biawak yang kecil, nah ini biasanya beda dengan biawak yang besar. Yang besar pemakan daging, yang kecil dia masih memakan serangga-serangga. Nah, dia pemakan serangga. Dan dia, kalau yang kecil ini ahli manjat. Kenapa? Karena badannya masih ringan. Nah, nih, Ewon yakin nih, Din. Di sini pasti ada yang lebih besar. Kita tanyain. Kita tanya yang lebih besar. Nih. Biawak yang Ewon pegang, dengarkan sugesti Ewon. Kamu tertidur. Di mana? Ada yang lebih besar enggak? Di mana sahabatnya? Sahabatnya di mana? Di mana indukan, Nek? Dia nunjuk. Ah, nunjuknya ke sana dia. Iya. Nah, berarti sahabatnya atau temannya mungkin induknya ada di sebelah sana. Udah, kita coba cari ke sebelah sana. Okay. Sahabat, ikuti Ewon. Mencari yang lebih besar dan nanti dikenalkan kepada sahabat. Selamat jalan, selamat jalan. Ayo.